Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Kali ini kita kembali dibuat terkejut dengan salah satu tweet Billboard Japan yang update soal kolaborasi Nonggaf bersama salah satu boy band Japan yaitu Ballistic Boys. Beberapa bulan sebelumnya kita memang sudah dapat update soal Nonggaf dan juga Ballistic Boys ini bertemu dan mereka juga membahas soal project kolaborasi mereka. Dan siapa sangka kalau akhirnya kita akan melihat kolaborasi tersebut sekaligus fan meeting dari mereka. Dari tweet tersebut kita bisa lihat kalau Pihero yang pernah berkolaborasi dengan Nonggaf dalam lagu Why You So Serious juga ikut excited dengan berita tersebut. Dan tentunya para fans juga ikut antusias untuk melihat Nonggaf ini comeback dengan kolaborasi bersama boyband ini. Apalagi kemarin Nonggaf ini bilang kalau dia nih nggak bakalan ubah gaya musiknya yang mana dia ini pasti bakalan rapper gitu ya guys. Jadi intinya selalu stay tune terus untuk yang satu ini. Lalu update lainnya dari Nonggaf, jadi kita kembali nih dengan update-nya Nonggaf yang mana dia mengupload foto terbarunya di Instagram. Dan seperti biasa ada banyak fans yang berkomentar di sana, sekaligus para artis juga yang ikut kagum dengan ketampanannya Nonggaf ya guys. Seperti Pizzy yang juga ikut berkomentar di sana, yang mana Pizzy ini tuh komen "This is Lee Min Ho." Ya kita tahu ya kalau Pizzy ini tuh emang selalu bilang kalau Nonggaf ini mirip dengan Lee Min Ho. Lalu di sana juga ada teman sekolahnya Nonggaf nih guys yang ikut berkomentar yaitu Bright. Dan Bright ini tuh berkomentar too much pada fotonya Nonggaf tersebut dan itu gemes banget guys. Mengingat gitu kan kalau Nonggaf ini tuh emang juga suka gitu ikut berkomentar di fotonya Bright di Instagram dengan komentar yang sama. Jadi emang keduanya ini kayak kakak adik yang emang suka saling berantem atau menggoda gitu ya satu sama lain. Intinya kayak benar-benar bestie banget gitu. Nah dari interaksi ini tentunya membuat para fans kayak suka banget dengan keduanya. Dan berharap kalau Nonggaf ini dan Bright benar-benar punya project bareng gitu kan. Paling tidak lah ya mereka ini bisa berkolaborasi dalam bidang musik. Itu pasti bakalan keren banget karena kita bakalan lihat perpaduan suara lembutnya Nonggaf dan juga rappernya Gaf gitu. Tapi meskipun begitu, akhir-akhir ini tuh Break sama Nonggaf ini tuh kayak sering ketemu gitu, apalagi juga ketemu sama anak GMM TV lainnya. Dan tentu saja itu udah buat fans seneng gitulah. Jadi intinya selalu stay tune aja lah ya. Mungkin aja besok-besok Nonggaf ada ya ada project itu bareng anak GMM TV kita nggak tahu gitu. Jadi intinya selalu stay tune terus. Kan ขอ3คําให้แฟนๆที่มาในงานวันนี้ค่ะให้พี่ๆแฟนคลับนะครับให้พี่ๆแฟนคลับครับน่ารักเกินอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าจะติดตามตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆรอติดตามได้บ้างครับตอนนี้เหรอครับจ้าที่รักตอนนี้ไม่มีครับมีก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์วัสสันด้วยนะครับผมครบรอบ27ปีแล้วเรียกว่าอยู่กับคู่คนไทยมานานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้ปังๆยิ่งๆขึ้นไปแล้วกันครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตอนนี้สะดวกหรือว่างอยู่นะครับผมมาเจอกันได้ที่เซ็นทรัลลัด